Upaya Polri dalam mengungkap kasus kematian Brigadir J di rumah dinas ex-Kadiv Propam Polri Verdi Sambo masih terus dilakukan. Verdi Sambo memang saat ini masih menjadi perbincangan hangat setelah jadi tersangka kasus kematian Brigadir J. Verdi Sambo menjadi tersangka setelah membuat skenario kasus kematian Brigadir J bersama 5 orang lainnya. Verdi Sambo sendiri juga telah menjalani sidang etik dan resmi diberhentikan secara tidak hormat dari anggota Polri. Meski begitu, 3 Kapolda ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir J tersebut melalui skenario Verdi Sambo. Ketiga Kapolda tersebut diduga ikut berperan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ketiga Kapolda tersebut yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Alvinta, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan ketiga Kapolda tersebut masih belum bisa dibuktikan terlibat dalam skenario pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, tim Inspektorat Khusus masih belum melakukan pemeriksaan terhadap 3 Kapolda tersebut. Dari Bandar Lampung, Agung Ikhlasul Saburai TV melaporkan.